acara adat tersendiri niki. Oh niki berarti adat tersendiri nggih Mas. Pasrah nopo ngeten niki? Bubrak kawah kalih jagoan. Oh, ini saudara manten. Anu Dek, mungkin ada doa dan ucapan untuk mantennya ini, gimana ucapannya doanya? Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, sampai akhirat. Ini tadi sama ibu atau sama suami? Sama ibu. Oh, belum punya. Oh, berarti kita doakan semoga segera menyusul gitu nggih. Oh, monggo Pak. Saya nikahkan dan saya kawinkan Nonik Wahyu Tafiani binti Bapak Sulat kepada engkau yang wali. Iki mbae sing fotone arep mantenan arep njek kubur. Rasane pripun mbah niki, Mbak? Seneng ngoten nggih, Mbak. Fotone arep dadi nganten nggih. Banget seneng ya, Mbak. Seneng nggih. Lah niki mbae sing niki Mbak sinten, Mbak? Nggih. Gayam. Oh, Mbak Gayam. Oh. Berarti nek ngaten iki sedulur-sedulur padha ngumpul sedanten nggih, Mbak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muhammad Syaiful Rahim uzawjuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Saudara Muhammad Saiful Rahim bin Bapak Nur Hadi, saya nikahkan dan saya kawinkan Nonik Wahyu Tafiani binti Bapak Sulat kepada engkau yang wali bapaknya benar-benar telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 340 ribu rupiah. Engkau bayar tun. Sahibah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya sah. Prosesi ijab kabul sudah terlaksana. Ibu. Nah, Bu, niki kan putrane nembe bak do ijab. Perasaane pripun, Bu?
seneng ora kene diutarakno Mas. Bos seneng ning kene ora kene diutarakno. Seneng banget nggih. Apa neh iki mantune sing paling ganteng nggih? Ya Guse Pol. Mas Pol do Guse kok e. Seneng ternyuh campur aduk pokoke nggih Bu nggih. Bagus jowo lho. Nah Guse mantuku nyos. Doa terbaik untuk kedua mempelai nggih Bu nggih. Iki seneng emper kene ya ana tamune nggih. Tamune sak munggo akeh niki. Pripun, Bu? Seneng nggih ngoten niki nggih. Oh, Mbah. Bender ireng-ireng. Rawame sanget niki lho, padha lesean. Padha ibu temboro mundeng. Poros kopine sepuh dengan satu bu sambut poneng papawas. Ini akan dilanjutkan tradisi temu manten atau panggih. Poro kiai tar poro santri. Dari tempat rena tentang sasuman di kitab suci Yudi ilahi Bilo kematuntun ke belateng panem bahkan geng sabi Poro biagung, poro sarjono secara ikuti Poro pangembang kami kojo Poro sarjono dari poro pandang Dari poro kaun asu Ingin mantus arlang sabi pakot apat saking kantor urusan akan kirang langit itu aku sokong kandera ayu tan saka jiwa langkah sirot badan sarwanya setuju dalam saat kaulu sanggo kita sakit taburkan pengganding hawa dengar wanci sorau kumpal manunggal kuat dan dalut popo lagi prawilo sumonggo nalung rugi kita dengar manunggu kunci kuat dan dengar seribun kunci Allah subhanahu wa ta'ala ini kumpulan yang berikan puniko katakan suara salam 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 kita kasihlah kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama kita sang kita tuanku sahabat pun tidak wadah yang tidak yaudin amin 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 ya Allah para kakung suara putri ikut satu belum tapi hormatan putri megah terlalu jaring toto ati toro ingin sambut rin lopo dening poro karo so jadi ingin suisan ati toro pambungko dening uro dening kudoro binongko pambio haduka titilas dari hati toro dening toko rakit dengi haduka titilas dari hati toro ingin salah sikut baru dijit ati toro lo binampe mulai pasak panam ini pun dari sakit adek apa sahabat sekarang cemboko mulio sasli hingga ngarupi risak binangan dan kagum sekarang cemboko mulio sasli ini disesuaikan teman-teman bopo terhati dari ibu kairi katulah penuju wadering sangat serang terima batin sabar nau bagi habib habib lopo minamen akan ikut tapi apa sahabat sekarang cemboko mulio sasli Allahi wabarakatuh. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum pangembang pangbating roksu suhu satriani negari ingkang mongko pangdapan domen kawulo dasik ingkang pantesi mudar sono kebateng poro kadang urdu kadang mudu ikan ini sambutan dari keluarga manten manten pria ini ya manten wanita ini pemirsa. Ini pihak manten wanita menerima ataupun menyambut terlebih dahulu. Setelah ini dilanjutkan gantian yang menyampaikan sambutan pihak manten dari yang nah ini jadi sambutan dari pihak keluarga temanten pria Mas Rake. Nanti setelah pengantin pria memberikan sambutan, dilanjutkan pihak temanten putri menerima, jadi serah terima atau long tinampen. Ingkang tidak lemonten yang butuh bimbing Dusun Gandu, Kecamatan Bedurso, Kabupaten Buro. Ingkang awit rumas bongkong penggalipun anggilipun sampun kalampan hami wabah putra Maharegio Sivi andau paten putranipun kakung ingkang ngomong Muhammad Saiful Rohim ingat kalau sahabat kaya jabakan dikatuk Usmane Ngayu Mbak Noni Wahyu Oktaviani Atmajani pun Bapak Suratif Dalasan Ibu dari ini ingat kita teman-teman yang Dusun Gayam Kecamatan Bukurjo Kabupaten Borokolau sampun kalampan kanti lancar boten wonten malam setunggal menopo-menopo Allahumma amin. Ini dilanjutkan sambutan dari pihak keluarga manten putri. Datuk Sindra Gusti ingkang mulya agung mugia ingkang kagem Tuhan Bapak Tunggu Amari Dewi dumateng kita sedaya langkung-langkung dumateng kulawarga agung Bapak Sinatik Sinti Dewi lan para gah tamu kagem Suwara Putri mugi kasarasan katung perman liwang dan yung katsah katsinggu kasalio boten karso panjengan sabi ambil terlong sekiolan ikat jengan pun bopo sari sulatip lan ibu dari kororawo kakung suara putri dan sabi dan kino patah satirnya pun keluarga agung ibu dari ini sobopo sulatip sabutra Sugeng rawuh kulawarga pisan kadherekaken pangombyong panggiring saking laladan dukuh Bibit Gandu nun inggih pejanipun Bapa Nur Hadi sang keluarga Bapak pilih rawuh panjenengan sedoyo bapak khususon keluarga agung Bapak Nur Hadi suhu pejanipun Ibu Paini akhiripun Bapak Sulatim suhu Ibu dari ini ngatuli Papa Palenggan kirang nuju krono datang penggali penjenengan sami kulo minoko batang panggilipun Bapak Sulatim suhu Ibu dari ini nyuwun lumai bareng
yang sampun kaaturaken kirang anggar sepi penggali penjaringan samis sepidak malih pulau ikan nyuwunaken lumuturing samudro pandang sombong mekaten ingkang dados atur kalu minangka badhar wakilipun ibu dari ini mbok menawi wonten duno tungkap atur kalu ingkang boten ngresepi dhateng penggali penjaringan sami kula namung nyuwun pangat somo ingkang sakagung-agungipun kanthi panutup ing atur kalu wabila topik walidaya warido walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyuwun kalu nyuwun kalu Bapak Dr. Hadi dan Ibu Tayeni Kabupaten Sumedang. Soalnya wonten sangat sipun dampak kecomok. Bapak Pamuji ugi kasuwun hadirakan Bapak Dr. Hadi dan Ibu Tayeni. Sono modal maci Ibu. Terus mangga dumateng kadang-kadang saking galaksi sepatus paring ngukur. Rimpurna kagung sawetara. Semoga kata-kata saking galaksi kula semanggakan semoga. Meraih satu buah lagu untuk meraih mau cekap. Nggih monggo nyumbangkan kemawon kula. Ini serah terima sudah selesai. Serah terima selesai, dilanjutkan nanti ini temu manten. Acara intinya atau tradisi intinya yaitu panggih. Pak, pripun perasaan ini, Pak? Nggih. Bahagia, Pak. Seneng. Di saat di depan ada prosesi mantenan, di sini itu ada tim pendarat yang sudah bekerja sejak kemarin-kemarin nggih Bu nggih. Suksesnya dari sebuah jatan ya dari pendarat seperti ini. Iki bagian nopo? Notoni jajan ngeten iki nggih. Oh. Iki berkatane nek wau dondange pun dibuka nggih. Jebule dondang isine jajanan-jajanan ngoten niku nggih Bu. Saking besan dibutuh mriki terus didonke mangke disalini jajan mele ijol-ijolan ngoten nggih. Oh. Sing diarani berkat. Nah, iki salah satune ngene iki lur. Berkate kuwi dibungkus godhong jati. Nah. Engko lawoe lempeng, kerupuk abang ijo. Rempek apa jenenge rengginang. Guys. Iki ana pucur nggih Mbak nggih. Walah. Jajanan khas desa iki, kaoya. Iki bagian guri niki sing ekstra malah iki pemirsa lho. Wis col ndek-ndek nggih Bu. Lang nggih. Wis luar biasa. Lho, Bu nuwun sewu. Lah niki napa ngeten iki Bu? Beras sumbangan sak menyake iki. Lah besok nek balekno klenger. Oh dicicil nggih. Walah. Sore teko neh berase ngeten iki. Walah wong kene keras yo. Nek nyumbange ora trimo duit tapi beras saksakan e. Berarti pun dados adat-adate warga mriki nggih Bu nggih. Nek buah memang ngeten iki. Gantian. Tetep dibalekke mangke ngoten nggih. Oh niku gula. Walah, gula sak menawa kae. Wes, berarti nek arep duwe besan bloro kudu persiapan fisik dan mental iki.
terutama wong daerah Kecamatan Bogorjo iki ning gone Desa Gayam. Jebule wis padha apal nggih Bu kare suarane nggih. Walah. Apa jenenge iki berkatane nggih? Luar biasa iki para pendarate lur. Wis telung dina telung bengi ora turu. Ini dondangnya, dondange. Budal nggo dondang muleh engko ya nggowo isine jajan meleh nggih Bu nggih. Dijoli-joli nggih. Berkatan. Nah, iki sedulur. Iki Mas Ibu, iki mantene. Mas, perasaannya gimana ini, Mas? Gredeg. Oh, ini pertama kali yuk, nggih. Nggih, yang pasti gredeg. Tapi alhamdulillah sudah lancar nggih untuk acara ijabnya nggih. Alhamdulillah lancar. Ini tinggal prosesi adatnya. Temu manten. Pokoknya doa terbaik buat jenengan dan Mbak Noni nggih, Mas. Nggih, Mas, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan segera diberikan. Nenen gredeg sumpah wis pokoke campur-campur nggih.